Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba' Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba' fa inna aslaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyarul muslimin, ikhwatuna fid din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita kembali kita ungkapkan kepada Allah pada malam hari ini dengan izin juga kita bisa hadir beribadah, membekali diri kita dengan ilmu yang merupakan sebagai jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Salam curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan kehidupan kita kepada cahaya iman, cahaya petunjuk, cahaya Islam. Tidak ada cahaya yang akan menerangi kehidupan kita melainkan tatkala kita berjalan di atas cahaya dan tuntunan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatana fi din yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk kita kepada tafsir ayat berikutnya dari surah Ali Imran ayat 130 sampai 136. Ya. Kita baca aja semuanya dulu, nanti mungkin dua ayat yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba adu'afan mudha'afah. Jangan kamu memakan riba adu'afan yang berlipat mudha'afah, yang berlipat-lipat, yang berlipat ganda. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflahun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Wattaqun nar, takutlah kalian kepada nar, neraka. Allati, yang wa'iddat lil kafirin, yang telah dijanjikan kepada orang-orang kafir. Wa'ati'ullaha, dan ta'atilah Allah. Wal-Rasul, dan taatilah Rasul. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Wasari'u ila magfiratin, bersegeralah kalian ila magfiratin, kepada ampunan. Mir Rabbikum, dari Rabb kalian.
wa jannatin, dan meraih surga, arduhas samawat wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa iddat lil muttaqin, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, orang-orang yang menafkahkan harta mereka dalam fis sarai, dalam keadaan senang, wad dharra, dan dalam keadaan susah. Wal kazimin al-ghais, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia. Wallahu, dan Allah, yuhibbul muhsinin, menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Walladzina idza fa'alu fahisatan, dan orang-orang idza fa'alu fahisatan, jika mereka terlanjur berbuat fahisyah, mungkar, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Zakarullaha, lalu dia ingat kepada Allah. Fastaghfaru li dhunubihim, mereka minta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dhunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampun dosa illallah, kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak melanjutkan atas apa mereka lakukan. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Ulaika jazauhum magfiratun, itulah jazauhum, balasan mereka, magfiratun, ampunan, min rabbihim, dari Rabb mereka. Wa jannatin, dan surga, tajri min, yang mengalir dari bawahnya, tahta al-anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Ikhwatana fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan pelajaran besar dalam kehidupan kita. Barangkali dua ayat yang kita jelaskan tentang ini, ayat yang 130 sampai 131. Tiga ayat ya. 130 sampai 132. Syekh menjelaskan kepada kita di muqaddimah, mengomentari ayat yang mulia ini. Apa kata beliau? Telah terdahulu, taqaddama fi muqaddimati hadha tafsir. Bisa baca sultan? Kera. Wajata? Ya. Telah terdahulu fi muqaddimah, dalam muqaddimah tafsir ini, annal abda, serungguhnya seorang hamba, yan bagi lahu, sudah sepantasnya baginya, mura'atul awamir wan nawahi, untuk menjaga perintah-perintah dan larangan. Jadi seorang hamba Allah itu hendaklah dia menjaga perintah-perintah dan menjaga larangan. Karena aspek agama itu hanya ada dua, yaitu perintah dan larangan. Menjaga perintah adalah dengan mentaatinya, menjaga larangan adalah dengan meninggalkannya. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Fi nafsihi wa fi ghairihi, apakah itu dia menjaga perintah itu pada dirinya sendiri dan pada orang lain, pada yang lainnya. Wa anna Allah ta'ala idza amarahu bi amrin wajaba alaihi awalan an ya'rifa haddahu. Jadi sesungguhnya Allah itu kalau dia memerintahkan seorang ya untuk melaksanakan sesuatu,
maka wajib atasnya pertama adalah an ya'rifa haddahu. Kalau kita, Allah itu ya, jika dia memerintahkan seorang hamba dalam satu perintah, maka wajib atas hamba itu apa? Pertama adalah an ya'rifa haddahu, mengetahui batasannya. Ini perintah ini sampai di mana batasannya? Larangan ini sampai di mana batasannya? Apa dasarnya? Jadi kalau kita lihat, ini semua kembali kepada al-ilmu. Apa yang Allah perintahkan? Wa ma huwa alladhi amara bihi. Apa yang Allah perintahkan? Kalau sekiranya kita tidak tahu apa yang Allah perintahkan, maka tentu banyak sulit bagi kita untuk beramal. Kalau tidak tahu perintah Allah. Liyatamakkan bidzalika min imtithalihi, supaya memungkinkan dengan demikian itu min imtithalihi, untuk melaksanakannya. Ya. Sehingga kalau seorang hamba itu tahu perintahnya ini begini, bentuknya begini, pelaksanaan begini, ijtahada, apa yang dilakukannya? Dia bersungguh-sungguh. Kalau tidak tahu perintah, tidak tahu tata caranya, bagaimana kita bisa bersungguh-sungguh untuk melaksanakan suatu perintah kalau kita tidak tahu bagaimana bentuk perintah tersebut? Mungkinkah kita bisa melaksanakannya atau tidak? Wasta'ana billah, dan dia minta tolong kepada Allah. Kalau dia sudah berijtihad bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah, apa yang lakukannya? Dia minta tolong kepada Allah. Apa perintah Allah? Minta tolong kepada Allah supaya Allah berikan dia kekuatan, ya, semangat. Contohnya saja ibadah salat. Kalau kita sudah tahu, tentu kita akan berusaha untuk melakukannya. Dan untuk bisa komitmen untuk bisa melakukannya, hanya dengan apa? Kita minta tolong kepada Allah. Kepada Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Apa artinya? Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sungguhnya salat itu amat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi kalau beribadah, ingin kita ibadah kita ini bisa baik, bisa benar, samping kita telah mempelajarinya, tapi untuk bisa komitmen kita melaksanakan perintah Allah itu, kita minta tolong kepada Allah untuk diberikan kekuatan. Contohnya belajar, hadir di majelis ilmu ini aja berat kan. Kita kepingin, kalau kepingin saja tanpa ada kesungguhan, tidak bisa. Kemudian kesungguhan saja tanpa minta tolong kepada Allah, tidak kuat. Ya. Jadi apabila kita melaksanakan amal soleh, ibadah ini akan bisa kuat tak kala kita minta tolong kepada Allah. Ini kata Syekh Imam Wali Muqaddimah dalam menjelaskan tafsiran ayat yang mulia ini. Wasta'ana billah, dia minta tolong kepada Allah, alam tithali, untuk melaksanakannya, fi nafsihi wa fi ghairihi, pada dirinya wa fi ghairihi, pada orang yang lain, bihasabi kudratihi, artinya itu sesuai dengan kemampuannya, wa imkanihi, dan kemungkinan ia bisa melaksanakannya. Jadi kalau ketaatan kepada Allah itu, Allah telah perintah, wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kesanggupan. Kalau larangan itu total.
wama nahaitukum anhu fajtanibu. Ya. Wama atakum rasul fakudhu wama nahaku anhu fantahu. Dalam hadis ada yang fajtanibu. Apa yang Allah perintahkan, yang datangkan oleh Rasul, ambil. Apa yang dilarang kalian tinggalkan. Tidak ada fantahu nisfahu, tinggalkan separuh, kan tidak, tidak ada. Tinggalkan separuh. Kalau perintah, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kesanggupan. Karena perintah itu lebih berat daripada meninggalkan larangan. Melaksanakan perintah lebih berat daripada meninggalkan larangan. Larangan itu tidak ada beban, kesungguhan kita tidak ada. Tidak begitu. Wa kadzalika idza naha an amrin arfa haddahu. Demikian juga jikalau Allah ya melarang sesuatu hal, enda arfa haddahu, ia mengetahui batasannya. Ini larangan sampai di mana batasannya. Nanti jangan berlebihan, jangan gulu. Nggak dilarang, jadi dilarang kan? Kalau nggak tahu kita batasannya. Sampai di mana batasan suatu larangan tadi. Sehingga semakin jelas bagi kita untuk melaksanakannya. Wama yadkhulu fihi wama la yadkhul, apa yang masuk larangan tadi dan apa yang tidak masuk dalam larangan. Ini masuk larangan atau tidak? Wama yadkhulu wama la yadkhulu. Di suatu larangan harus kita mengetahui batasannya. Apa yang termasuk larangan dan apa yang tidak. Contohnya, la taqrabu az-zina, jangan kamu dekati zina tadi. Apa batasan zina tadi? Kalau ayat tadi mengatakan jangan kamu dekati zina, maksudnya jangan kamu mendekati tempat-tempat zina. Ya, tempat-tempat atau mukadimah zina tadi. Berarti kita harus mengetahui yang dilarang itu bukan zina saja. Dalam ayat ini harus kita mengetahui, berarti yang dilarang bukan zina saja, tapi mendekati zina sudah dilarang, apalagi melakukannya. Berarti apa batasan? Segala sesuatu yang mengantarkan kepada zina itu dilarang. Karena itu adalah mimba bi kurban. Kurb itu adalah jalan untuk mendekati zina tadi. Kemudian dia bersungguh-sungguh, jadi apa yang masuk larangan dan apa yang tidak masuk. Thumma jatahada. Kemudian dia bersungguh-sungguh pula untuk meninggalkan larangan tadi. Nah, di larangan itu untuk bisa kita meninggalkan larangan apa? Ya bersungguh-sungguh. Kita tahu rokok itu haram. Rokok itu haram. Tahu saja, tapi untuk usaha kita untuk meninggalkan tidak ada, kesungguhan kita untuk meninggalkan tidak ada, tidak bisa. Ya baliknya. Karena yang paling susah melarang itu orang yang perokok. Kesungguhan untuk meninggalkan itu tidak ada. Tidak bisa. Kalau hanya ingin meninggalkan, tapi kesungguhan untuk meninggalkan itu tidak ada, tidak bisa. Karena godaannya banyak. Suatu perbuatan haram yang sudah biasa dilakukan, maka untuk bisa meninggalkan itu perlu kesungguhan. Dapat sungguh-sungguh, apa yang kita lakukan lagi? Minta tolong kepada Allah. Untuk bisa meninggalkannya ini adalah kita harus minta tolong kepada Allah. Minta tolong, kemudian bersungguh-sungguh dan minta tolong kepada Allah fi tarkihi, dalam meninggalkannya.
yang meninggalkan kita minta tolong kepada Allah. Dalam melaksanakan perintah kita juga minta tolong kepada Allah. Dalam meninggalkan perintah juga kita bisa bersungguh-sungguh untuk meninggalkannya juga minta tolong kepada Allah. Karena Allah yang menguatkan hati kita untuk bisa meninggalkan. Karena Allah juga yang menguatkan hati kita untuk bisa melaksanakan amal saleh tadi. Kalau sekiranya Allah sudah tolong kita, maka tidak ada pertolongan yang lebih baik selain daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadza yanbaghi mura'atahu fi jami'il awamir al-ilahiyah wan nawahi. Sungguhnya ini semuanya adalah hal-hal yang wajib sepantasnya bagi seorang hamba untuk memperhatikannya, menjaganya pada semua perintah Allah dan larangan. Jadi semua perintah Allah dan larangan itu wajib kita perhatikan, kita jaga dalam perintah dan larangan. Bagaimana menjaga perintah? Bagaimana menjaga perintah? Imtithaluh, melaksanakannya. Menjaga larangan, tarkuhu, meninggalkannya. Keduanya kita jaga, perintah kita jaga, larangan kita jaga. Perintah kita jaga dengan mentaatinya, larangan kita jaga dengan meninggalkannya. Di ayat-ayat yang mulia ini kata Syekh, qad istamalat ala awamiri wa kisalin min kisal khair. Di ayat yang mulia ini mencakup pelajaran ya perintah wa kisalin min kisal khair dan satu bentuk perbuatan dari perbuatan al khair, perintah. Jadi perintah satu bentuk perbuatan yang baik. Allah perintahkan dengannya untuk melaksanakan perintah itu, wahatha ala fi'liha, dan dianjurkan untuk melakukan perintah tadi. Wa akhiran wa akhbara an jazai ahliya, dan Allah khabarkan balasan bagi orang yang melaksanakan perintah tadi. Wa ala nawahi, dan atas larangan, hatha ala tarkiha, anjuran untuk meninggalkan larangan tadi. Jadi untuk larangan pun dianjurkan untuk meninggalkannya. Perintah dianjurkan untuk melaksanakannya. Syekh menjelaskan kepada kita, wala'allal hikmah, mudah-mudahan hikmah. Wallahu alam fi idkhali dimasukkan ayat ini asna kisah Uhud pada pertengahan kisah Uhud, perang Uhud. Karena cerita sebelumnya cerita tentang perang Uhud. Ya. Annahu qad taqaddama anna Allah Ta'ala wa'ada ibadah. Sungguhnya sudah terdahulu bahwasanya Allah Ta'ala menjanjikan pada hamba-hambanya orang-orang mukmin. Annahum idza sabaru wattaqau nasarahum 'ala a'daihim. Sungguhnya orang mukmin itu jika dia sabar dan bertakwa, Allah akan menolong mereka dari musuh-musuhnya. Nah, sesuai dengan ayat terdahulu kan, dua hal, dua sifat yang wajib dimiliki oleh seorang mukmin yang ingin memperoleh kemenangan. Apa itu? Pertama sabar, yang kedua takwa. Dua hal. Jadi dua hal pada ayat sebelumnya ini, dua hal yang perlu kita perhatikan apabila kita ingin berhasil dalam sesuatu yang dicintai oleh Allah. Harus kita miliki dua hal, pertama adalah as-sabru, kemudian at-taqwa, sabar dan taqwa. Fasbir sabran jamila, bersabarlah kalian dengan sabar yang jamil, yang indah. Jadi kenapa terjadi kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud? Kita lihat apa penyebab terjadi kekalahan pada perang Uhud tadi? Ya, karena tidak sabar, ingin cepat. Ya,
cepat selesai. Karena ingin, karena ia sudah melihat rampasan perang kan gitu. Karena ingin cepat selesai, karena tak sabar. Ya, termasuk menyisi Rasul. Apabila kita tidak sabar dalam melakukan amal saleh, kebaikan, jihad, perjuangan ini, dakwah, maka jelas ini akan menyebabkan kegagalan kita dalam dakwah. Tak sabar masuk ke satu masjid, berceramah langsung mengupas tentang bid'ah. Ingin masyarakatnya semuanya tahu dengan bid'ah. Ini bid'ah, ini bid'ah. Karena dia tak sabar, ingin cepat. Padahal dalam dakwah itu, yang kita perhatikan itu yang lebih dahulu dari yang dulu. Yang lebih penting dari yang pen, yang penting sabar dulu. Karena sudah membahas bid'ah sebelum sesuatu yang penting, akhirnya besok tidak dipakai lagi. Ya, besok tidak dipakai lagi. Cuma dia dulu dari yang paling penting, yang paling urgen dulu. Kaedah-kaedah, dasar-dasar akidah, dasar-dasar akidah, dasar-dasar ibadah, kaedah-kaedahnya. Jangan membahas tentang masalah bid'ah sebelum membahas masalah pokok. Nah, ini tidak sabar, akhirnya jelas akhirnya dakwah itu jadi korban. Itu juga kita tidak sabar dengan menghadapi orang tua kita karena dia tidak paham dengan agama, lalu kita langsung marah-marah dengannya, yang akhirnya dia tidak lagi simpati dengan yang kita bawa. Kan tidak sabar. Orang dengan suatu yang diyakininya itu memang berat. Kalau dia sudah meyakini suatu, maka untuk bisa kita melunturkan keyakinan itu tentu dengan kesabaran, dengan ilmu. Kalau sesuatu itu tidak bersabar, kita tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Oleh karena itu dakwah yang mubarakah, dakwah yang penuh dengan kesabaran. Dakwah yang diberkahi itu dakwah yang apabila kita bersabar dalam mendapatkan ilmu juga demikian, mesti bersabar. Kau nak dapat-dapat je dan boh, nak masuk-masuk di kepala. Nah, mungkin belum lagi, coba besok dengar lagi. Mungkin hari ini, nah, besok dengar lagi. Satu ketika kadang-kadang satu kalimat, dua kalimat aja yang masuk ke dalam kepala kita itu lebih berharga daripada satu jam, dua jam kan. Ini bisa kita rasakan. Dari pengajian ini tidak mesti semuanya bisa dipahami. Mungkin tiga kalimat saja tapi sudah paham, itu luar biasa. Luar biasa ya. Sudah paham dengan tiga kalimat tadi. Contohnya sabar dan takwa ini. Paham kita dengan sabar. Apa fungsi sabar? Sabar itu gimana? Kemudian takwa itu sudah cukup itu kesimpulannya. Syarah ini, penjelasan itu gunanya adalah untuk memperjelas dari keterangan-keterangan yang ada. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perang Uhud itu kekalahan kaum muslimin karena tidak sabar. Intinya tidak sabar dan tidak bertakwa kepada Allah. Tidak takwa karena tidak patuh kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu sabar dan bertakwa, tidak akan memudaratkan bagi kalian tipu daya musuh sedikit pun. Thumma qal, kemudian ia berkata, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum. Ini ayat sebelumnya ini. Ya. Pada ayat ini kata Syekh, seolah-olah jiwa kita itu istaqat ila ma'rifati, ya, istaqat, rindu, ingin sekali ila ma'rifati isali taqwa, untuk mengetahui perbuatan taqwa. Allati yahsulu bihan nasru, di mana dengan taqwa itu didapatkan apa? An-nasru, kemenangan. Jadi dengan taqwa itu, ya, yahsulu bihan nasru, didapatkan apa? Kemenangan. Wal falah, ya, falah juga
kemenangan, kesuksesan, wassa'adah dan kebahagiaan. Fadzakarallahu fi hadhil ayat, Allah menyebutkan fi hadhil ayat, pada ayat-ayat ini, ahammu qisali taqwa, sepenting-pentingnya perbuatan takwa, allati yang idza qamal abdu, kalau hamba telah melakukannya, biha faqiyamuhu bighairiha min babi aula, melakukan ibadah amal-amal yang lainnya itu min babil aula, maka lebih bisa ia lakukan, lebih aula dilakukannya, wa ahra, dan lebih mudah ia lakukan. Jadi kalau sifat takwa ini sudah ada pada diri seseorang, maka perintah-perintah Allah yang lain mudah ia lakukan. Ya, mudah. Wa yadullu ala ma qulna annallaha dzakara lafzu at-taqwa. Jadi ayat ini juga menunjukkan sebagaimana yang kita katakan kata Syekh, annallaha, sungguhnya Allah dzakara menyebutkan lafaz taqwa dalam ayat ini thalathu marrat, tiga kali. Ya. Maratan mutlaqah, satu kali mutlak. Mutlak itu tidak ada kaitannya. Apa contohnya? Uiddat lil muttaqin, dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa marratan muqayyadatan, dua kali sifat takwa itu muqayyad, terkait. Jadi pada ayat ini Allah menyebutkan tiga takwa, sifat takwa. Tiga kali kata-kata takwa itu, yang pertama mutlak, tidak ada kaitannya. Yang kedua dengan yang ketiga muqayyad, terkait. Wattaqullah wattaqun nar ya ayyuhallazina amanu. Ya. Wa'indat lil muttaqin, dijanjikan pada orang bertakwa. Kemudian wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wattaqun nar, takutlah kalian akan neraka. Ini kan tiga ini. Wa'indat lil muttaqin, dijanjikan bagi orang bertakwa. Ini sifatnya mutlak, siapa saja bertakwa dijanjikan. Kemudian wattaqullah, takut kepada Allah, takwa kepada Allah, ini adalah terkait dengan ketakwaan kepada Allah. Kemudian wattaqun nar, terkait dengan ketakwaan, takut kepada neraka. Ini muqayyad, dikaitkan dengan neraka. Kemudian takut kepada Allah. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi dalam ayat ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Kullu ma fil Quran min kauni ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Setiap yang ada dalam Quran, dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu if'alu kadza, artinya apa? Hai orang beriman, lakukan ini, if'alu kadza au utruku kadza, tinggalkan ini, itu maksudnya itu. Jadi setiap ada seruan-seruan orang beriman, seruan-seruan Allah kepada ya ayyuhalladzina amanu, maksudnya apa? If'alu kadza, lakukan ini, utruku kadza, tinggalkan ini, itu maksudnya kata Syekh. Wa yadullu ala annal iman huwa sababud da'i wal mujab limtithali dzalikal amr. Ayat ini menunjukkan bahwa iman adalah wasabab, menjadi penyebab. Iman menjadi penyebab, ya, wasabab ad-da'i, yang membawa, al mujab, yang menyebabkan, dimtithali dzalikal amr, untuk mentaati perintah itu. Jadi iman yang menyebabkan kita bisa beribadah kepada Allah, apa dasarnya? Karena iman. Yang menyebabkan kita berpuasa, apa dasarnya? Iman. Yang menyebabkan kita salat adalah iman. Jadi iman yang membawa, yang mendorong kita untuk beribadah itu apa? Al-iman. Buktinya Allah seru orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Al-mujab lim tisali dzalikal amr, yang mujab menyebabkan untuk mentaati perintah itu. Wajitinabu dzalikan, menjauhi larangan itu. Dzalikan nah.
Lian al-iman huwa tasdikul kamil. Jadi iman itu ada tasdik kamil, pembenaran yang sempurna. Ya. Bima yajibu tasdik, dengan apa yang wajib untuk dibenarkan. Al-mustalzam, jadi konsekuensinya apa? Iman itu yang akan menyebabkan, melazimkan li'a'malil jawarih, berbuat ya bekerjanya anggota tubuh untuk beramal saleh. Jadi iman, iman yang mendorong, iman yang memerintahkan, kemudian setelah itu terjadilah amal saleh. Ya. Ya, iman yang memerintahkan, yang motivasi, kemudian setelah itu apa? Gerakan amal saleh. A'malul jawarih. Iman memerintahkan dan membenarkan. Kemudian datang amal al-jawarih. Jadi ketaatan itu konsekuensi keimanan. Fanahahum an aklir riba. Jadi pada ayat ini ya ayyuhallazina amanu, baru masuk syekh melalui ayat tadi syekh memberikan muqaddimah untuk mengantarkan kita kepada sesuatu yang akan membawa kita kepada ketaatan, diantarkan kita melalui muqaddimah oleh syekh tadi dulu. Kemudian baru dijelaskan ayat yang menjadi topik pembicaraan, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jadi Allah melarang mereka untuk memakan harta riba adha'afan mudha'afah, berlipat ganda. Jadi kalau begitu Ustaz, kalau nak berlipat ganda boleh makan harta riba? Kan itu pahamannya. Kalau sekiranya 20% kan tidak berlipat ganda itu. 30% kan tidak berlipat ganda, boleh makan terlibat berdasarkan ayat ini? Tidak. Pahami dulu ayat. Ayat itu bicara sesuai dengan kondisi orang Arab ketika itu. Kebiasaan orang Arab tidak melakukan transaksi riba pada waktu itu kecuali berlipat ganda. Jadi Syekh mengatakan bagi kita, kenapa Allah di sini menyatakan, menyeru orang-orang beriman untuk meninggalkan perbuatan riba yang berlipat ganda. Syekh menjelaskan kepada kita, wa dzalika huwa, hal demikian itu huwa ma'tadahu ahlul jahiliyah, apa yang menjadi kebiasaan orang jahiliyah. Jadi tidak mungkinlah kalau dilarang jangan makan harta riba, ya berarti dipahami nanti orang jahiliyah, berarti kalau sedikit apa-apa. Kan gitu. Karena mereka pada waktu itu tidak melakukan transaksi riba kecuali berlipat ganda. Berlipat ganda. Kalau tidak berlipat ganda, tidak mau dia. Ini kebiasaan mereka. Bukan di sini artinya adalah pembolehan tidak berlipat ganda. Karena ayat ini khitabnya, seruannya kepada orang jahiliyah. Orang jahiliyah dahulu yang melakukan transaksi riba dengan berlipat ganda. Wa man la yubali bil awamir asyariyah min annahu idza dahalla ad-din, siapa yang tidak memperhatikan perintah-perintah yang syar'i dari dia, sungguhnya dia idza hallad din, jika selesai utang alal mu'sir, atas yang orang yang sulit, wa lam yahsul minhu syai', dia tidak menghasilkan darinya sedikit pun, qalu, mereka akan mengatakan kepadanya, kepada orang yang berhutang tadi, imma antaqdi ma alaika minad dain wa imma antazida fil muddah. Mungkin engkau bayarkan semuanya utang engkau, atau wa imma, atau engkau menambah waktunya. Wa yazidu ma fi zimmatik, kalau ditambah waktunya yazidu, akan ditambah pula tanggungan engkau. Itu riba. Riba jahiliyah. Jadi apabila penangguhan ada,
ditangguhkan tapi ditambah juga uangnya. Ini riba jahiliyah. Konsep riba jahiliyah ini sudah dilaksanakan orang sekarang dalam kredit-kredit ya, yang ada dendanya. Kan mereka tidak membayar karena terlambat. Untuk keterlambatan itu dibayar, ada dendanya. Terlambat lagi ada dendanya. Jadi orang jahiliyah telah melakukan traktasi riba. Anzirni azidka, tolong tangguhkan saya akan tambah untukmu. Ini kata orang berutang tadi. Ya, anzirni azidka, tangguhkan untukku, azidka, aku akan tambah untukmu. Transaksi riba telah menjamur di negeri kita ini. Hampir sebagian besar, sebagian masyarakat kita, kaum yang lemah, bahkan kaum yang orang yang mampu pun, mereka bertransaksi ribawiyah. Bahkan di antara mereka ada yang mendefisitokan uang lalu diambil bunganya setiap bulan untuk kebutuhan makannya. Ikhwatul Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan kebiasaan orang jahiliyah pada waktu itu. Ayat ini termasuk turunnya lebih dahulu, nanti untuk menstop adanya pandangan berlipat ganda ini ada ayat surat Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, apa namanya, wadharu ma baqiya minar riba, apa namanya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wadharu ma baqiya minar riba, hai orang beriman, tinggalkan yang tersisa dari riba tadi. Ini menstop segala bentuk riba, apakah berlipat ganda, tidak berlipat ganda. Dengan adanya ayat ini berarti tidak ada lagi peluang melakukan riba, baik berlipat ganda atau tidak berlipat ganda, tidak ada lagi peluang. Kalau ini kan bisa, kalau ini ayat ini aja dibaca orang, dibacakan orang, ya, dipahami orang sendiri, ini bisa fatal dia kalau tidak memahami tafsir berlipat ganda yang dilarang itu. Kalau tidak berlipat ganda kan tidak apa-apa gitu. Kalau dia tidak memahami tafsir, maka dia akan, atau dibaca aja buku terjemahan, tafsir terjemahan itu, ya, Quran terjemahan. Tidak fatal juga akibatnya kalau tidak pahami tafsirnya. Ada ayat yang datang belakangan di mana ayat ini melarang riba secara total. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, hai orang beriman, ya, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan apa yang tersisa dari riba tadi. Nah, ini tidak ada lagi bentuk riba. Jadi ikhwatul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yazidu ma fi zimmatik fayattaru al-faqir. Jadi dengan adanya riba jahiliyah itu akan membahayakan bagi orang-orang fakir. Wa stadfi gharimahu, maka dia akan membayarnya kelebihan. Orang yang berutang itu akan membayarnya. Wa iltazim dzalik, dan dia akan komitmen untuk pembayarannya. Igtinaman lirahatihi al-khadirah, yazdad, maka dia bertambah, ya, dia menambah dengan demikian. Ma fi zimmatihi, apa yang dalam tanggungannya, adu'afan mudha'afah, berlipat ganda, min ghairi naf'in, tidak ada yang tanpa ada manfaat dan termanfaatkan. Kemudian Syekh mengatakan kepada kita, adu'afan mudha'afah ini maksud adalah tanbih, menjadi peringatan, ala syiddati syina'atihi bikathratihi, atas kerasnya celaan karena begitu banyaknya. Wa tanbih, menjadi peringatan, li hikmati tahrimihi, terhadap hikmah pelarangannya.
wa anna tahrim ar-riba hikmatuhu anallaha mana'a minhu lima fihi minaz zulm. Jadi pengharaman riba itu apa hikmahnya? Karena Allah melarang kezaliman yang ada dalam riba tadi. Ini kezaliman. Ini kenapa riba itu dilarang? Karena dalamnya banyak kezaliman. Memakan harta orang lain tanpa hak. Ini zalim. Perbuatan zalim dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalim. Sedangkan Allah jauh daripada sifat zalim. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Fala tazalamu, jangan anda berbuat zalim. Jadi pengharaman riba itu hikmahnya adalah untuk menghindarkan diri dari kezaliman. Wadzalika, yang demikian itu, annallaha awjaba inzarul mu'sir. Jadi Allah itu mewajibkan untuk memberi tangguh orang yang kesulitan. Beri tangguh, bukan ditambah gitu. Dalam Al-Qur'an surah Baqarah juga, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau dia sulit, susah, fa nadhiratun ila maisarah, berilah ia tangguh sampai maisarah, ada kelapangan, kemudahan. Jadi bukan ditambah hutangnya, tidak akan pernah terbayar kalau ditambah lagi. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Wa baqa, jadi hal demikian bahwa Allah mewajibkan menangguhkan tangguhan bagi orang-orang yang sulit. Wa baqa, dan tinggal sisanya ma fi zimmatihi, yang menjadi tanggungannya, min ghairi ziyadah, tanpa tambahan. Jadi berapa utangnya itulah yang dia bayar. Tidak ada tambahan-tambahan lain lagi. Fa ilzamuhu bima fawqa dzalik zulmun mutada'af. Melazimkan ia untuk membayar hutangnya di atas hutangnya yang tertulis tadi, ini adalah kezaliman mutada'af yang berlipat ganda. Fa ta'ayyan an 'alal mu'min al-muttaqi tarkuhu wa 'adamu kurbanihi. Maka jelaslah bagi orang mukmin yang bertakwa untuk meninggalkannya dan tidak boleh mendekatkan diri dari perbuatan riba. Lianna tarkahu min mujibati taqwa, karena meninggalkan riba itu adalah penyebab orang takwa. Jadi kalau kita masih bermuamalah dengan muamalah ribawiyah, kita berarti jauh dari takwa. Walaupun sekarang kita mungkin pergunakan bank, ya, kalau hanya sebatas untuk transfer karena tidak ada anu lain umpamanya, maka hanya sebatas itu saja. Sedangkan menjadikan uang kita berlama-lama di bank yang ribawiyah, maka ini tidaklah dibenarkan, karena kita sudah termasuk ta'awun, tolong-menolong dengan mereka. Jadi hukum menabung di bank itu, bank konvensional itu apa? Bahwasanya kalau sekiranya menabung di bank itu hanya untuk menggunakan fasilitas untuk memberikan kemudahan kita, maka tidak mengapa. Kalau kita menabung di bank itu untuk mengambil, tujuan adalah untuk mengambil bunganya, lipat gandanya harta kita, maka ini tidak dibenarkan. Ikhwan fil din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kemenangan, kekuatan, keberhasilan sangat terkait dengan takwa, mutawakifun alat takwa. Kita tidak akan bisa menang kalau tidak bertakwa kita kepada Allah. Karena maksiat akan menyebabkan kekalahan kita. Semakin banyak kita bermaksiat, maka semakin mudah kita untuk dikalahkan. Orang-orang kafir itu paling takut mati ketika berperang. Takut dia mati. Sedangkan kaum muslimin yang benar
mati itu adalah baginya adalah syahid. Mati itu tidaklah ia takutin. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, di ujung ayat Allah katakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Perintahkan lagi untuk bertakwa. Kemudian setelah itu diperintahkan lagi untuk bertakwa, untuk menjauhi neraka, takut terhadap neraka. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin, dan bertakwalah kepada Allah, ya, takutlah kalian akan neraka yang dijanjikan bagi orang-orang kafir. Gimana caranya? Bitarki ma yujabu dzukhuluha, meninggalkan apa yang menyebabkan masuknya seorang. Jadi kalau kita ingin ya, terhindar dari masuk neraka, hindarilah apa yang menyebabkan kita masuk neraka. Kekufuran, maksiat, ya, dengan al-akhtilafi rajatiha, dengan beragamnya bentuk maksiat tadi. Fa'inal ma'asi kulluha, wa khususan al-ma'asi al-kibar tajarra ilal kufur. Jadi sesungguhnya maksiat-maksiat itu semuanya, secara khusus maksiat-maksiat al-kibar yang besar, akan membawa kepada kekufuran. Balhiya min kisalil kufur, ini adalah menjadi penyebab kufur yang Allah telah menjanjikannya bagi orang kufur itu neraka. Kemudian kata fi din rahmati Allah wa atiullah wa rasul, datang perintah Allah untuk memperkuat taat kepada Allah dan taat kepada rasulnya. Atiullah wa rasul bi fi'lil awamir, dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi mentaati Allah dan Rasul itu sebenarnya praktis saja, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Di ujung ayat Allah katakan la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Jadi tak kala kita bertakwa, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka yang akan kita dapatkan nanti adalah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fata'atullah wa ta'atu rasulihi min asbabi usuli rahmah. Jadi mentaati Allah dan Rasulnya ini menjadi penyebab kita mendapatkan rahmat. Kalau kita ingin dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, taatilah Allah dan Rasulnya, insyaallah akan dapat rahmat. Namun tak kala kita tidak mentaati Allah dan Rasulnya, kita akan jauh dari rahmat Allah, kita akan jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat masyarakat kaum muslimin yang jauh dari sifat takwa ini, maka jauh dari rahmat Allah, hidupnya tidak berada dalam kebaikan. Meskipun dia mendapatkan fasilitas yang cukup, akan tetapi karena jauh dari rahmat Allah, maka tidak mendapatkan kebaikan yang banyak. Jadi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini penyebab kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sampai di sini pembahasan kita. Wallahu a'lam bissawab.